banyak sekali tembangnya, Bukit Berbunga ya. Tembang tahun 82 ya. Masih enak kita dengarkan sejauh. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua. Teman, cinta, bukit terbuka, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Nah itulah tembangnya Uci Bing Slamet ya, dengan Bukit Berbunganya. Oke, mungkin siapa yang punya kenangan dengan tembang ini ya, atau di saat hitnya tembang ini apa yang terbayang juga. Ya itulah kenangan ya. Walaupun kita ini sudah bisa melupakan, tapi sulit rasanya menghapus dari lubuk hati yang paling dalam yang namanya kenangan ya. Nah bagaimanapun, marilah kita selalu menikmati hidup ini. Jadikanlah kehidupan ini sebagai suatu sebuah kenangan yang pantas nantinya diceritakan ya. Jadi kejadian hari ini adalah sebagai kenangan untuk hari esok. Karena bagaimanapun, hidup ini tidak selamanya indah. Yang indah itulah yang akan selalu hidup dalam kenangan ya. Nah sekarang ini mungkin saya perlu informasikan sedikit ya. Tadi karena ada sedikit gangguan teknis di WA-nya, WhatsApp radionya, bahkan SMS-nya juga nih. Nah buat pendengar setia Radio Nuansa Kiri juga yang sudah ikutan tadi mengirimkan WA atau SMS, tolong dikirimkan kembali ya. Karena tadi sudah semuanya terhapus ya, sedikit ada kesalahan teknis ya. Makanya saya tidak bisa bacakan lagi ini ya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silakan yang mau bergabung untuk di WA-nya silakan di 081 ya 90 1912, kirimkan ulang kembali ya biar saya bisa membacanya. Nah ini juga yang sudah di SMS juga nih sudah mengirimkan salamnya ya, saya akan bacakan dulu ini ya. Ini dari ya. Waduh ini menggebu-gebukan WA-nya baru datang nih. Ya, silakan dikirim ulang lagi ya biar saya bisa baca lagi ya. Bapak Wayan Ligas di Alasangker juga nih ikut bergabung ya. Selamat siang Pak Wayan. Ya, ikutan juga dengan teman-teman lama ini. Mantap sekali Dede, teman nostalgianya ini katanya ya. Oke, ada juga nih dari Bapak Koma Wijana di Penataran ya, yang ikut juga bergabung. Ya, mau kirim salam dulu nih buat Putu Nurije. Ada di yang ada di kawasan Dot Peken ya, dan semua fans setia Radio Nuansa Kiri dimanapun berada ya. Ibu Komang Seriatnya nih juga ikut bergabung ya. Selamat siang Bu Komang. Iya, ikutan menikmati tembang-tembang lama ya dengan nuansa 80-an ya. Ada Pak Iwan juga di Pangkong Dalam ya. Selamat siang Pak Iwan. Pokoknya mantap sekali nih nostalgia 80-annya ini. Oke, ada juga ini dari kawasan Temukus juga nih Ibu Putu Melati ya. Selamat siang Bu Putu ya. Ada Ibu Agung di kawasan Padang Bulie juga. Selamat siang Bu Agung. Ya, mantap sekali nostalgianya ini katanya nih. Aduh, di sini baru apa namanya hujan nih Bang Dede ya. Ibunya Mantelage nih bersama Bapak Wawe Belakasnya nih lagi setia monitor teman-teman nostalgia juga nih. Oke, terima kasih Ibunya Mantelage ya. Jangan marah dong ini ya. Ayu Kartika juga di kawasan Ahmad Yani juga ikut bergabung. Waduh, pilihan temangnya semua nih keren-keren Bang Dede ya. Ada juga nih Pak Pipit di kawasan Pengelatan juga, silakan ya. Ada ini fans ya kita yang baru datang nih ya. Senyumnya manis sekali ini ya. Pak siapa? Aji Blotong yang ada di Bungkulan. Oke, terima kasih buat fans ya kita juga nih ya. Ini waduh ini Aji Blotong yang ada di kawasan nih Bungkulan baru datang nih ya. Waduh senyumnya manis sekali nih. Oke, terima kasih buat Aji Blotong ya sudah datang ke studio nih ya.
Ada juga ini dari kawasan ya di Kampung Tinggi ya, Ibu Sukri yang setia bergabung dengan teman-teman kenangan ini. Selamat siang Bu Sukri ya, ini apalagi dengan menu sudah lepet juga undesnya dia. Terima kasih Dede ya sudah ikutan juga bergabung ya. Nah itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah Dede bacakan juga pada siang ini ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi. Inilah dia Ebit G. Ade.